Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parong. Itu tertua di semesta. Kalau baca Quran tuh dia hati-hati yang benar. Baca Quran kok keliru. Dilihat banyak orang lagi kelirunya. Kalau saya keliru nggak apa-apa. Tukang donat lagi belajar ngaji. Tapi kok jenderal pemimpin keliru baca Quran, bahaya. Harusnya kan gini tuh, mestinya kemarin tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kemarin itu amanunya ketinggalan. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu sendiri, wa ahlikum naro, dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bacanya ku anfusakum, bukan ku anfusikum. Gitu ya. Kayaknya belajar ikro, saya punya pengalaman nih. Kalau belajar saya bisa nih, ada teman saya yang ini namanya Mr. Irianto, umurnya 58, belajar ikro 1 2 tahun yang lalu ya, ikro 2, ikro 3, ikro 4, ikro 1 dari dasar, umur 56 belajar Quran. Terus Asyura lagu apa tuh masuk loh. Terus akhirnya udah ikro 6 selesai, pelan-pelan, dikit-dikit tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah terus habis itu ngapalin dari Anas, Al-Falaq. Terus sekarang udah hafal 23 surat ya, dalam juz 30. Sampai surat apa itu, Walaili Iza Yaksha, yang gitu loh. Wan nahari idza tajalla, apal dia. Kalau lam yakunnya udah selesai, iqra sudah, al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 19 ayat tuh. Jadi ternyata bisa kalau belajar. Tapi kalau cuman ngandelin merasa gagah jadi pemimpin, Qur'annya enggak dibelajari lagi, merasa udah cukup, ya susah. Makanya topeng-topeng hidup tuh, pangkat, kekayaan ya, popularitas, itu sudah harus sudah dibuang. Kita harus sudah mencari hakikat, yaitu kita belajar lagi Islam yang benar, yang selama ini dilupakan karena mengejar dunia yang enggak bisa habis. Mengejar duit aja kalau pedagang tuh. Kayak saya yang ngejar duit. Kalau orang yang pengen politik, ngejar gagasan politik, gagasan, ngejar karir politik, ngejar uang, wah kalau perlu korupsi, lupa sama Quran. Quran belum bisa ngaji, belum bisa ngaji. Jangan kayak saya lulus SMA di SMA 14 dulu Cililitan, terus sekolahnya Babe Haikal di situ, sekolahnya Kiflan Izzen di situ. Saya nggak bisa ngaji Quran tuh umur 19, kalau satu baru belajar. Kemana sistem pendidikan nasional gitu mengorbankan jutaan orang loh. Nggak ada anak SMP negeri dari SMA negeri itu bisa ngaji Quran di sekolah kalau nggak belajar di luar. Saya kan nggak tahu, kalau dulu nggak pernah ada yang ngajari, ngasih tahu. Jadi ngandalkan sekolah SMA negeri, nggak bisa tuh ngaji Quran. Umur 19 baru bisa ngaji. Jadi saya kesel betul kalau ada pemimpin tuh yang segalanya ada, ya kan, uang ada, manggil guru bisa, baca Quran salah. Ya ayyuhallazina amanu, yang ketinggalan, kuang fusikum. Ya ayulah. Bukan ya ayuhal, tapi ya ayulah zina. Fatal. Tobat itu, tobat. Saya juga enggak bisa, tapi yo hati-hati juga ini. Ya ayuhal zina amanu ku. Ya. Anfusakum. Kunya 5 harokat ya. Karena apa itu? Mat jaiz munfasil ya. Ketemu alif kan, anfusakum. Anfusakum nun ketemu sin ikhfa ya.
Ya ketemu fa alfusakum. Sanya kenapa enggak si itu tapi sa apa sih maf'ul ya? Objek ya, maf'ul bih atau apa? Enggak ngerti juga aku. Nau sarap ya wes gitu aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah ya wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu sendiri pertama-tama, jagalah keluargamu ya, orang terdekat lah Pak, dari bahaya api neraka ya. Ya udah gitu, dunia memang penuh dengan tipuan. Dunia itu adalah hijau dan menipu dia. Menipu kita, menipu saya maksudnya. Sore habis makan kayak nasi kuning sama tempe. Punya puasa Senin malah makan-makan. Kuncinya makan aja sih. Puasa. Jangan ikutin saya.